Ya, Tuan, adakah bagi jawatan dalam politik, MOU dan kemudiannya usul undi percaya itu boleh dikategorikan sebagai rasuah? Tidak semestinya. Apabila kita mempunyai keadaan di mana kita nak buat suatu jalan baru, yeah, kita nak cari jalan untuk membuat kerajaan yang tidak mempunyai majoriti, maka kita berbincang. Yeah. Bila kita berbincang, maka kita akan tanya. Seperti mana dalam MOU ni pun dikatakan pelantikan jemaah menteri adalah dalam lingkungan 28 orang ataupun jumlah yang dapati sesuai. Dan kategori kementeriannya pula dibahagikan ikut kepada peratusan pemilikan kerusi pihak-pihak yang menyokong. So, adakah itu rasuah? Tidak. Itu adalah perbincangan macam mana awak nak untuk menyokong kami. Tapi tak bolehlah melampau. Saya kata macam inilah. Kita adil dan saksama. Kita ada 30 menteri, contoh. Kita ada 10 menteri. Awak menang 5 kerusi, dia menang 3, saya menang 2. Apa kata ambil 5 menteri daripada awak sebab menang 5 kerusi, 3 daripada sana sebab menang 3 kerusi, 2. Adakah itu rasuah? Tidak. Itulah cara untuk mencapai suatu keadaan win-win, adil dan saksama. Supaya kemudian boleh teruskan dengan langkah kedua, iaitu perkara-perkara lain yang perlu untuk pembentukan kerajaan yang stabil. Bukan semua perkara yang membabitkan jawatan, bukan semua perkara yang membabitkan lantikan adalah berbentuk rasuah. Dia tertakluk kepada cara dan gaya yang dilakukan. Sebab itu semasa Muhyiddin Yassin, apa yang berlaku adalah kerajaan sudah wujud. Kerajaan yang sah sudah wujud, yang diberi mandat. Pada masa itu isu scheme of things dengan video dan audio yang tertular menunjukkan dia mengatakan kita tawarkan jawatan-jawatan menteri GLC kepada UMNO, mesti mereka akan sokong. Lebih kurang bahasanya itu berbentuk rasuah sebab you bagi imbuhan untuk jatuhkan kerajaan. Ini you cuba berbincang untuk membentuk kerajaan yang belum wujud. Berbeza. Dua perkara yang berbeza. Kita selalu suka tengok satu isu dan menilai kalau itu rasuah, kenapa ini bukan rasuah. Tidak, itu bukan cara perundangannya. Cara perundangannya kena lihat secara syumul. Bagaimana wujudnya isu tersebut. Barulah pemberian jawatan atau tawaran jawatan menjadi rasuah atau tidak. Soalan, adakah selepas ini pada pandangan Tuan Haji, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datin Seri Rosman Mansor dan beberapa orang lain akan digugurkan kes di Mahkamah Rayuan nanti? Dan akhir sekali, pandangan Tuan Haji terhadap Datuk Seri Najib, adakah akan dilepaskan dalam setahun dua ini? Terima kasih. Baik, sebenarnya ketiga-tiga isu yang dibangkitkan Zahid, Rosman dan Najib boleh digabungkan secara bersama. Bagi saya, saya tidak berhasrat memberi pandangan peribadi sebab ini bukan isu perundangan. Ini isu campur tangan salah jika ada. Nah, bagi saya, Zahid secara khusus, saudara Sabah Lubar Ridiah ni, Zahid secara khusus, apapun keputusan dia di mahkamah nanti, menang atau kalah, Anwar akan ditempias dengan perlu menanggung discredibility. Ini saya telah nyatakan sebelum ini. Apa yang betul saya telah sokong, apa yang salah saya perlu tegur. Apabila Anwar melantik Zahid Hamidi yang menghadapi pertuduhan jenayah walaupun belum bersalah pada masa itu, maka jika dia kalah, yakni jika Zahid Hamidi dapati bersalah, maka Anwar nak kena jawab bagaimana awak lantik dia sebagai timbalan Perdana Menteri untuk tempoh beberapa bulan ni. Apa tindakan dia boleh kita terima tak? Boleh kita yakin apa yang dia buat tu betul atau tidak? Kalau dia kalah. Dan kalau Zahid Hamidi menang, maka akan adalah persepsi suara-suara macam Sabah Lubar Ridiang ni, bahawa Zahid Hamidi menang kerana kononnya dia timbalan Perdana Menteri, kerana kononnya kerajaan perpaduan. Saya percaya kita jangan, seperti mana kerajaan nak berubah, seperti mana para pemimpin politik cuba nak berubah, kita rakyat jangan timbulkan persepsi lagi. Kita kena mempunyai asas. Tunggu keputusan. Keputusan tak keluar lagi. Walau apa keputusan, memang Anwar tertempias. Tapi tidak bermakna kalau Zahid kalah, Zahid menang bebas, tak bermakna semestinya ada campur tangan. Jangan kita lupa, sebelum PRU15 pun Zahid Hamidi sudah dibebaskan selepas perbicaraan penuh dalam kes Altra Kirana di Shah Alam. Pada masa itu bukan kerajaan Pakatan Harapan, bukan kerajaan Barisan Nasional penuh. Dia ni adalah kerajaan Ismail Sabri. Dan sebelum itu Muhyiddin Yassin.
dan kerajaan parti-parti yang menyokong. Tapi persepsi seperti ini memang akan muncul. Ya. Menjadi susah untuk kita membuang adat konsep percayakan konspirasi, timbulkan persepsi. Satu-satunya cara adalah istiqamah dengan sederhana berjuang kerajaan-kerajaan, penjawat awam, penjawat awam, pihak mahkamah dan sebagainya, para peguam untuk menunjukkan perkara-perkara yang sihat supaya dalam 5 tahun, 10, 15, 20 tahun lagi orang tidak akan terus membuat persepsi jahat sebab tidak ada contoh. Saya harap itulah jawapan yang saya berikan tanpa memberi jawapan peribadi tentang keputusan-keputusan kes. Not fair, not right. Terima kasih Sabah Lubah. Baik, seterusnya, soalan seterusnya daripada Mr. Nobody, okay, nak tanya apakah akan berlaku jika Zahid didapati salah dan NP UMNO tarik diri, adakah kerusi mereka hilang? Baik, dua perkara di situ. Yang pertama, kalau Zahid didapati bersalah dan oleh kerana itu MP UMNO tarik diri, maka ini membuktikan kepada semua, terutamanya kepada ahli-ahli UMNO, bahawa mereka ini, Zahid dan yang lain, tidak mempunyai nilai kepimpinan politik yang ikhlas. Maka dia bukti. Maka dia akan jadi bukti bahawa mereka masuk menjadi kerajaan perpaduan untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat dan ahli UMNO. Betul. Itu yang nombor satu yang rakyat kena terima. Yang lain cerita lain. Rakyat kena terima bahawa jika itu berlaku oleh kerana Zahid Hamidi kalah, baru tarik balik, maka UMNO memang tidak mempunyai kredibiliti pemimpin-pemimpin tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua soalannya, adakah bermaksud mereka hilang kerusi? Tidak. Tidak. Sebab keputusan untuk memberi sokongan Perdana Menteri dalam pandangan perundangan jujur saya di bawah 43-2 dan 43-4 adalah isu keputusan peribadi Ahli Dewan Rakyat. Yang apabila pindaan dibuat ke perkara 49A tidak dinyatakan tertakluk, tidak dipindah 43-2 untuk menyatakan hak menentukan sokongan atau tiada sokongan tertakluk kepada 49A. So, apabila tiada, maka parti tidak bolehlah tentukan perkara yang sudah berada dalam bidang kuasa peribadi di bawah perlembagaan, melainkan perlembagaan itu dipindah. Itulah pandangan yang telah saya berikan sebelum ini dan saya kekal dengan itu. Jika pun mana-mana ahli yang tarik balik sokongan semata-mata kerana Zahid kalah, makna kata sebab tu adalah sebab jahat lah. Jadi walaupun sebab jahat sekalipun mereka tarik balik sokongan, tak semestinya dari segi perlembagaan mereka hilang kerusi. Baik.